sangat berusaha untuk menyelamatkan warga binaan kami. Tidak ada yang pengen ini terjadi. Tidak ada yang pengen ada jatuhnya korban. Tugas kami sudah sangat berusaha. Dan suasana pada saat itu sudah disampaikan sangat panik ya. Panik, membuka kunci. Dan ditambah lagi memang namanya mereka ketakutan, berhamburan keluar ya. Itu juga hal-hal yang memang harus kami hadapi ya. Ditambah lagi kan pada saat itu 13 orang. Dan semuanya tersebar. Ada 7 blok sekali lagi. Ada 7 blok ini kan, tapi ada 13 petugas ya. Ada 13 petugas yang bertugas pada saat itu. Yang ada 7 menara. 7 menara pun hanya diisi 4. Karena keterbatasan hanya diisi 4. Ini kebijakan atau strategi dari Komandan Jaga untuk membagi agar seluruh blok itu dapat diawasi secara bergantian, secara bergiliran. Seperti C2. Dia blok C ini terdiri dari 3 pavilion, termasuk salah satunya C2 itu yang terbakar. Jadi blok C itu ketika malam itu dijaga berapa orang? Pada malam itu blok C sekali lagi bergiliran ya, karena berarti tersisa hanya 8 yang ada di blok. Satunya itu trolling keliling. Tapi ada satu ya. Jadi yang melakukan penjagaan keliling. Sekali lagi semuanya bergantian. Mereka juga bergantian di pos atas karena itu bagian dari strategi kami untuk mengatasi kurangnya petugas pengamanan. Bu, beredar info di kalangan wartawan kalau misalnya petugas lapas yang menjaga di blok C2 itu kan cuma satu orang, berarti bukan bergantian juga. Jadi kami sampaikan bahwa petugas kami melakukan tugasnya secara bergantian berkeliling. Ada 7 blok. Di blok C saja ada 3 pavilion ya. 3 pavilion yang salah satu di antaranya adalah C2.